ratakan bagian sininya, kemudian kita jahit pelan-pelan saja biar lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bareng cara memotong lengan kaos yang kepanjangan. Ini ada permakan lengan kaosnya kepanjangan, kita akan potong dan kita akan belajar cara untuk mengukurnya. Nah, untuk cara mengukurnya kita ukur dari posisi bagian bahu seperti ini. Ini untuk panjang lengannya 54, kita akan potong menjadi 48. Nanti di bagian sini 48, ini 48. Untuk cara memotongnya ini 48 kita udah jadi, nanti kita lebihin 2 cm, berarti kita potong di angka 50. Di bagian sini kita lebihin 2 cm untuk lipatan, kemudian di bagian sini kita lebihin 2 cm, kemudian kita ukur dari yang akan kita potong di sini sampai ke bagian ujung 3 cm. Mungkin bagian bawah juga sama 3 cm. Kemudian kita garis seperti ini. Nah, yang kita potong yang ini. Kita potong dulu yang kita garis tadi, nah, seperti ini. Nah, nanti untuk jadinya 48. Nah, ini kita kasih lebih 2 cm di bagian sini. Ini nanti bagian sini untuk lipatan. Nah, kemudian untuk yang lengan yang satunya sama. Tadi kita lebihin, potong dari bagian sebelah sini 3 cm dari bagian ujung seperti ini, kita kasih tanda dulu 3 cm di bagian sini, 3 cm mengikuti yang pertama, bagian sini juga sama 3 cm, kemudian kita garis biar lurus, kemudian kita potong yang kita garis tadi, kita potong seperti ini. Nah, kemudian bagian yang ini kita obras dulu, nanti kita buat lipatan 2 cm. Oke, kita obras dulu untuk bagian yang ininya. Setelah kita obras kurang lebihnya seperti ini. Ini untuk hasil obrasannya untuk bagian lengan yang akan kita lipat. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita melipat yang bagian ini. Bagian yang obrasan tadi kita lipat seperti ini. Kita menggunakan jarum satu. Nah, seperti ini kita lipat kurang lebihnya 2 cm. Seperti ini. Kemudian kita jahit pas di bagian obrasnya. Oke, kita jahit dulu untuk lipatan lengannya. Seperti ini caranya, kita luruskan kurang lebihnya jaraknya 2 cm. Jarak lipatannya kita jahit dulu pelan-pelan saja sambil kita ratakan seperti ini. Nah, seperti ini kita ratakan kurang lebihnya 2 cm untuk jaraknya. Nah, kurang lebihnya seperti ini untuk hasil jahitannya. Sekarang kita tinggal menjahit yang bagian satunya, yang ini. Caranya sama, kita lipat seperti ini, jaraknya kurang lebihnya 2 cm, kemudian kita jahit pas di bagian obras. Nah, kita ratakan seperti ini, kita ratakan dulu. Nah, terus ratakan bagian sininya, kemudian kita jahit pelan-pelan saja biar lurus. Tinggal ratakan untuk benang-benangnya biar rapi. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Ini untuk lengan satunya kurang lebihnya seperti ini untuk cara memotong lengan kaos atau lengan baju yang kepanjangan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan komen.